Untuk kita nak integrate yang ada kaitan dengan trigonometri ni, kita kena patah balik kepada semester yang pertama masa kita belajar differentiation. So ingat balik, kalau kita differentiate sine, ini kita dapat apa ni? Differentiate sine dapat? Cos. Ya, betul. Dapat cos. Kemudian differentiate cos dapat? Ya. Ini semester pertama ni. Tapi biasanya kan saya pecah kepada tiga kumpulan. Ini kumpulan yang pertama. Kumpulan yang kedua, kita menggunakan tangent. Tangent dan cotangent. Cotangent. Differentiate tangent dapat apa? Secant square. Ya, betul. Secant square. Kalau cotangent? Ya, betul. So, macam tu lah. Itu kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga. Kumpulan yang ketiga. Secant lah. Kalau kita differentiate secant, dapat secant dan tangent kan. Dia kalau kita integrate, bukan integrate, differentiate cosecant. Adjective cosecant dan potensi. Ya. Okey, so ingat ini pada semester yang pertama kita dah belajar ni kan. Okay, jadi sekarang ni kita nak belajar integrate. Bila integrate, kita bermula daripada sebelah kanan. Kalau kita differentiate, kita mula pada sebelah kiri. Sekarang kalau kita nak buat integration, kita hanya rujuk sebelah kanannya. Maksudnya kalau kita integrate cos, mesti dapat sine. Integrate sin mesti dapat negative cos. Integrate secant square mesti dapat tangent. Ini dengan syarat mesti secant cos 2. Kalau integrate secant tak ada jawapan. Okay? Dia mesti secant kuasa 2 baru dapat tangent. Sama juga untuk integrate cos secant square, dia mesti dapat negative bawah sana. Negative cos, negative cotangent x. Kemudian, kalau kita ada secant tadi memang tak boleh lah. Dia mesti sama ada kuasa 2 ataupun bersama dengan tangent. Baru dapat secant x. Kalau integrate cosecant, tak ada. Dia sama ada cosecant squared ataupun cosecant bersama dengan cotangent. Baru ada jawapan integration. Okay, so ingat. Dalam table ni kalau kita rujuk, kalau katakan saya nak kira find the integration of cos squared. Ada tak jawapan ni? Cos-cos 2 ada tak dekat sini? Tak ada. Tak ada kan? Tak. Maka dia tak ada jawapan ni. Kalau kita kekalkan ni, tak boleh integrate. Sama juga. Kalau kita jumpa soalan find the integration of sin squared. Kalau berpandukan pada table ni, ada jawapan tak? Tak ada. Maka bila jumpa integration of sin squared, memang tak boleh integrate. Ha, kalau berpandukan table ni tak boleh integrate. Kita tak masuk ubah dengan cara lain. Okay? Nanti kita tengok contoh lah bagaimana kita nak integrate untuk kes yang ni lah. Okay, kita tengok contoh. Saya bagi dulu contoh yang umum dulu. Kalau katakan saya nak integrate of sin 5x dx. Okay? Jadi bila kita nak integrate trigonometri, dia kena buat ada dua step yang kita kena buat. Yang pertama, integrate sin dapat apa? Integrate sin, baca di sebelah ni. Dapat? Negative cos. Yeah, jangan lupa negatif. Negative cos 5x. Tapi dia bukan berhenti di situ. Ada lagi satu step kita kena differentiate ni. Walaupun kita tengah buat integration, kena differentiate 5x ni, dapat apa? 5. Benda yang baru letak di bawah. Maka itulah kita punya jawapan. Jadi semua, kalau kita nak integrate trigonometri, inilah caranya. Kena buat integrate sin, dapat cos. Kemudian step yang kedua, differentiate dalam kurungan ni. Dapat 5, letak di bawah. Okay? So, itulah caranya. Jadi kalau kita tengok soalan, katakan saya nak buat soalan B. Contoh ya, soalan B. Kita nak integrate
3 cos 4x minus pi over 2. Okey, ni. Ingat nombor ni tak terlibat. Integrate cos dapat apa? Integrate cos dapat? Sin 4x minus pi over 2. Itu step yang pertama. Step yang kedua, differentiate dalam kurungan ni dapat apa? 4. Maka itulah jawapan kita. Ataupun kalau rajin buatlah 3/4 sin plus c begitu. Okey? Ataupun nak biarkan ni pun betul. Okey, kemudian katakan kita bahas soalan D lah. Soalan D, integrate of secant squared 3x minus 5 cos kemudian alpha minus x over 2 respect to x. Okey, kita tengok yang pertama. Kalau kita rujuk pada table, ada tak secant squared kalau kita nak integrate daripada table tadi? Ada. Ha, dapat apa? Dapat tangent. Yes, tangent 3x. Tapi tak cukup dengan ni, dia kena per dengan apa? 3. Sebab 3 ni datang daripada differentiate 3x. Okey, kita ada nombor ni, kekalkan. Integrate cos dapat apa? Dapat? Sin. Okey, ambil semua ni. Kemudian jangan lupa, jangan berhenti di situ. Per dengan berapa? Differentiate dalam kurungan. -1/2. Ya, yeah, -1/2. Biasa saya suka letak kat sini. 1/2. Okey, ini kita punya kaedah. Kemudian kita susun balik, maka jawapan akhir dia sama ada nak buat 1/3 tangent 3x ataupun boleh juga tangent 3x/3. Sama je. Ini dia akan jadi positif 10 sin alpha minus x over 2. Jangan lupa tambah c. Okay, itu cara kita nak integrate trigonometri. Okay, boleh faham setakat ni? Okay, bagus. Okay, kita tengok contoh yang ketujuh. Kalau tengok contoh yang ketujuh, kita jumpa soalan. Kita ambil yang pertama dulu. Integrate of sine squared x dx. Boleh tak kita integrate terus ni? Kalau kita rujuk pada table. Tak boleh kan? Sebab sin squared tak ada. Tak ada dalam kita punya senarai. Tak ada ni kalau kita rujuk ni. Mana ada sin kuasa 2? Yang ada secant kuasa 2. Cosecant kuasa 2. Okay. Ha, maka kita tak boleh teruskan integration. Terpaksalah kita gunakan identities. Ha, ni kamu kena ingat lah. Kena ingat ataupun boleh rujuk dalam exam nanti dia ada bagi senarai identities of trigonometry. So, rujuk yang tu lah. Okay, yang lebih sesuai nanti kamu akan gunakan cos double angle. Ini boleh rujuk kepada muka surat 4 tu. Yang tu. Double angle formula. Ha. Tapi kita gunakan cos double angle dari tiga formula tu. Kita pilih yang sesuai. Kalau ikut sini, kita nak fokuskan kepada sin dia. Maka gunakan formula yang ada sin. Yang ada sin. Kan? Jadi kita proses, kita ubah suai, kita ambil yang ni sebagai tajuk. Jadi kita proses. Jadi kita akan bawa semua ni ke sebelah kiri, dia akan dapat 2 sin. 2 sin ni 2 sin squared x equals to 1. Ni bawa ke kanan. Tolak cos 2x. Yang 2 tadi ni, yang 2 ni saya letak di bawah. Boleh ke ni? Nampak ke tak nampak ni? Nampak ke? Boleh. Ha, maksud dia, saya proses ni, saya proses tapi saya jadikan sin squared ni sebagai tajuk. Ha, nanti kamu proses, nanti kamu akan dapat. Okey, kemudian daripada soalan tadi, kita dah boleh ubah. Asalnya tak boleh integrate. Kita ubah. Okey, maka yang ini saya ubah, dia akan jadi 1 tolak cos 2x per 2. Okey. Jadi kalau kita nak mudah ni, sebenarnya 1/2 ni boleh dikeluarkan. 1/2
1 minus cos x dx. Okey. Okey. Ha, jadi sekarang ni kita nampak cos-cos 1. Jadi bolehlah kita integrate. Okey, integrate 1 dulu. Integrate 1 dah apa? Dapat? X. Betul. Tolak. Integrate cos. Apa? Sin. Ya, betul. Sin 2x. Tapi jangan berhenti di situ. Per dengan berapa? 2. 2. Betul. Yes. Nah, kemudian, susun balik jawapan. Sebenarnya kita akan dapat 1 per 2x tolak 1 per 4. Sin double angle plus U. Okay. So, itulah caranya kalau kita nak integrate kalau sin cos 2 ataupun cos cos 2. Okay. Kita tengok yang B ni. Kita tengok soalan B tu. Soalan B. Okay. Soalan B kita nak integrate cos double angle, cos squared 2x. Okay. Yang ni pun sama juga. Tak boleh integrate ni. Tak boleh. Kita mesti gunakan identities. Okay. Kita masih boleh gunakan double angle tetapi pilih formula yang ada cos saja. Ha, yang ini kamu boleh rujuk kepada nota muka surat 4. Double angle formula. Okay, pilih yang terutama. Okey, sama juga saya proses. Jadikan cos cos 2 sebagai tajuk. Ini kalau kita proses. Jadikan cos cos 2 sebagai tajuk. Kita akan dapat cos cos 2x. Ini sebenarnya ada dua ni. Okay, so kita akan dapat cos 2x plus 1. Kan? Bawah mana? Kemudian tadi ada dua. Saya letak di bawah. Sama macam tadi lah. Jadikan cos cos 2 ni sebagai tajuk. So kita akan dapat je ni. Okay, kemudian kita kena hati-hati. Sebab yang kita ada ni cos squared x. Tetapi soalan guna 2x. Nah, jadi kena hati-hati. Kita bukan nak ni, kita nak cos squared 2x. Jadi kena ubah sikitlah formula ni. Jadi kita tengok pattern ni. Kalau sini 1, maka sini 2. Kalau sini 2, maka sini akan jadi berapa? 4. 4. 4 kan? Kalau sini 5, maka sini berapa? 10 kan? 10. Ha, sebab dia darab 2. Eh, so ingat dia punya pattern dia. So kalau sini 2 maka dapatlah cos 4x. Sebab dia 2 kali. Ha, kita tengok pattern tu je. Jadi bila kita dapat identiti macam ni, jangan tengok sikit soalan. Kadang soalan dia ubah kan. Okey, maka kita akan integrate ubah soalan tu, kita gunakan yang baru ni. Cos ni ada cos 2 tadi yang cos 4x plus 1 over 2dx. Ni kalau kita nak mudah, setengah ni kita keluarkan. Setengah keluarkan. Tambah 1. Senang sikit. Okey, so setengah ni tak terlibat tapi pastikan mesti ada kurungan. Integrate cos dapat apa? Dapat sin 4x. Tapi tak cukup dengan tu, kena kurung dengan 4. Integrate 1 dapat apa? X. Ya, betul. Okey, dan jangan lupa tambah sin. Okey, dan jawapan akhir itu darablah. 1 per 4. Okey, bukan 1 per 4. 1 per 8. Yes. Sin 4x plus 1 over 2x plus C. So, macam itulah. Okey. Jadi, kalau kita nak integrate sin squared, tak boleh. Nak integrate cos squared pun tak boleh. Mesti kita gunakan double angle formula. Kalau kita tengok soalan D pula. Okey, soalan D. 6 sin 2x cos 2x dx. Okey. Kalau ikutkan soalan ni, boleh tak kita integrate terus? Boleh tak? Selama je saya integrate sin 2x, integrate cos 2x. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau dipisahkan dengan tambah tak apa.
Kalau gabungan dua fungsi dipisahkan dengan darab atau bahagi, kita tak boleh integrate. Memang tak boleh integrate. Dia kena ada satu je, macam ni lah. Integrate cos 4x. Boleh, sebab dia satu je. Dia tak boleh gabungan dua ni. Trigonometri tak boleh. Okay. Jadi apa yang kita buat, kita akan gunakan identiti lagi. So kita akan tengok mana formula yang sesuai. Kalau kita rujuk muka surat 4, formula yang sesuai, kita tengok bila pattern ni, kita boleh gunakan formula yang double angle. Untuk sin. 2 sin x cos x. Formula ni. Okay. Maknanya saya terbalikkan ni. 2 sin x cos x sama dengan sin 2x. Okay. Jadi sekarang ni kita tengoklah. Kita kalau ikutkan formula, kita ada sin x je. Tapi soalan 2x. Soalan 2x. Jadi kalau saya nak gunakan, kalau nak ikutkan soalan ni lah. Kalau nak ikutkan soalan sin 2x cos 2x. Kalau sini 1, sini dapat 2. Sama macam tadi lah. Kalau sini 2, agak-agak sebelah kanan dapat apa? 5. Ya, yeah, sebab dia 2 kali ganda. Maka soalan ni nanti kita ubahlah. Maka kita akan integrate. Ni panjang-panjang ni. Okay, 6 ni tak terlibat. Okay, tadi ada 2. Oh, okay. Jadi kalau saya pilih, ni ada 2 tertinggal ni. Ada 2. Okay. Kalau saya pilih sin 4x. Okay, kalau nak pilih sin 4x, jangan lupa. Sin 4x ni dia hanya ada 2 je. Tetapi soalan nak 6. Jadi kita kena darab berapa supaya dapat 6 juga? 3. 3 lah. Sebab ini sin 4x ni 2. Soalan kita 6. Maka kekalkan 2 ni tapi ada tambahan darab 3. Dx. Maka kita integrate lah. Integrate sin dapat apa? Dapat? Tak dapat apa? Negative cos. Ya. Yeah. Negative cos. 4x over 4. Jangan lupa tambah sini. Okay. Kemudian jawapan hari dia. Negative 3 per 4 cos 4x tambah sini. So itulah jawapan dia. Okay. Macam tu lah. Okey, setakat ni ada soalan? Boleh? Tak ada. Tak ada. Kita tengok contoh. Okey, contoh 8. Kita tengok contoh lain. Contoh 8. Ini kamu kena biasakanlah contoh-contoh ni. Okey, contoh 8. Kita tengok ada soalan. Dikatakan saya ambil soalan B lah. Find the integration of sin 2x sin 3x minus cos 2x cos 3x dx. Okay, ini pun sama juga ni. Mana boleh integrate sebab gabungan dua trigonometri. Sebelah kanan pun sama juga. Okay, jadi mesti melibatkan identities. Jadi bila kita tengok pattern dia, sin sin cos cos, itu adalah formula cos. Okay. Jadi kamu rujuk formula ataupun rujuk dalam formula yang diberi dalam exam, kita gunakan formula cos. Kita gunakan formula cos x, katakan A lah. A tambah B. Okay. Kalau kita tengok ya, kalau kita tengok formula yang diberi tu, dia ada plus minus. Plus minus tu maksudnya kalau kita pilih tambah, maka baca yang di atas. Maka cos A cos B, kalau kita baca di atas, dia akan gunakan negatif tu tak? Sin. Ini ke sin? Sin. Sin A sin B. Macam tu lah. Okay. Kalau kita tengok, formula ni macam terbalik ni kan? Dia macam terbalik. Betul? Ada banyak terbalik. Maksudnya kamu terbalik lah. Okay. Kalau kita compare kan. Okay, katakan saya ubah sikit.
soalan ni saya ubah. So sama dengan kita letak negative dekat depan. Kalau letak negative dekat depan, dia akan jadi cos 2x cos 3x, dia akan jadi tolak-tolak tambah. Okay, so sin 2x sin 3x. Boleh ke? Saya factorize negatif, maka bila saya darab balik dapatlah negatif. Darab balik dapat positif. Saya ubah ni supaya nak samakan bentuk ni. Okey, nanti kita akan nampak rupanya A ni adalah yang ni. B tu adalah yang ni. Kan? Ataupun kita boleh compare ni lah. A adalah 2x, B adalah 3x. Kan? Jadi kita bolehlah gunakan formula ni. Cos A tambah B. Maka kita akan dapat sama dengan negatif cos A tambah B. A tadi adalah 2x, B adalah 3x. Okay. Maka kita akan dapat integration of cos 5x. Nampak? Daripada panjang-panjang tadi, rupanya kalau kita gunakan identities, rupanya mudah je. Integrate cos dapat apa tadi? Integrate cos dapat? Dapat sin. Ya, sin 5x over 5. Maka itulah kita punya jawapan. Selesai. Okay. Nah, jadi kalau kita jumpa integration yang tak boleh integrate, kita kemungkinan akan gunakan sama ada double angle formula ataupun compound angle formula. Jadi kamu kena biasakanlah bagaimana kita nak integrate. Okey. Ada soalan ke? Macam mana setakat ni? Okey. Okey. So habis 1.2. Itulah caranya kalau kita nak integrate untuk trigonometry function. Okey. Kita teruskan 1.3 boleh? 1.3. Boleh. Boleh. Bagus. Semangat luar biasa. Okey, 1.3. 1.3 ini pun saya dah satu dalam tutorial. Tajuk besar dia adalah techniques. Okey, techniques of integration. Okey, kadang-kadang kita tak boleh integrate dengan cara biasa. Okey, maka kita ada tiga kaedah. Kalau katakan kita integrate tak boleh, kita terpaksa gunakan salah satu kaedah. Okey, yang pertama kaedah dia substitution. Substitution. Substitution method. Kemudian yang kedua, dia akan gunakan integration by part. Biasanya dalam exam ni dia akan nyatakan kalau integration by part tu dia bagi tahu. Kalau substitution ni kadang-kadang bagi tahu, kadang-kadang tidak. Nanti kita akan tengok bagaimana kita nak tengok soalan tu, kaedah apa yang kita akan gunakan. Dan yang terakhir, kadang-kadang terpaksa buat partial fraction method. Okey, partial fraction ni kena ingat baliklah masa sem 1. Okey. Untuk hari ni kita fokuskan dulu kaedah yang pertama. Substitution. Okey, kita tengok contoh 9. Okey, contoh 9. Bagaimana kita nak gunakan substitution method? Contoh 9. Okey, contoh 9 kita ambil, okey, katakan saya ambil soalan B lah. Okey, soalan B, kita pergi yang mudah dulu. Find the integration of 4x over x squared plus 1 dx. Okey. Kalau katakan saya nak buat integration cara biasa je, saya nak integrate terus je. Sekarang ni, kita tak boleh integrate atas kemudian integrate bawah. Tak boleh. Dia kalau bahagi tak boleh. Okay. Kalau darab pun tak boleh. Macam contoh. Contoh mana yang darab? Okey, macam contoh A tu kan. Contoh 9A tu. 2x. Kemudian kurungan 1 tambah x kuasa 2 kuasa 5. Antara dua function tu darab. So yang tu pun tak boleh kita integrate terus. Sebab dia darab. Dia sama ada darab ke bahagi tak boleh. Jadi antara kaedahnya kita akan gunakan untuk soalan ni, kita gunakan solution method. Jadi kita start dengan
Ini kalau kita gunakan substitution, method. Okay. Kalau yang ni, kita akan gunakan bermula daripada let. Let u. Let u. Okay. Let u ni, dia ada peraturan. Okay. Saya bagi contoh. Okay. Katakan saya ada soalan atas, macam tadilah. Atas, ataupun saya bagi contoh lain. Katakan atas kuasa 2. Bawah ni adalah 3 x kuasa 3. Contohlah contoh. Tambah 1. Ini contohnya ni, contoh. Okay. Jadi, untuk pilih u ni, peraturan yang pertama, pilih kuasa yang paling tinggi. Maka, sahlah kita akan dapat ni. U tu mesti di bawah. Maknanya, kalau kita nampak ada berbeza kuasa, maka nak pilih u, panduan dia pilih kuasa yang paling tinggi. So, yang pertama. Kalau kes yang kedua, kalau kes yang kedua, katakan kita ada x kuasa 2. Yang bawah pun kuasa 2 je. Maknanya degree dia sama. Okay. Kalau degree sama, maka u tu mesti pilih yang paling panjang. Pilih yang paling panjang. Sama juga kalau kes eksponen. Katakan eksponen e kuasa x. Yang di bawah e kuasa x tambah 1. Maka pilih u tu yang di bawah. Pilih yang panjang. Okay. Yang ketiga, cara nak pilih u. Yang ketiga, cara nak pilih u. Katakan saya ada soalan. Katakan ln x over x. Okay. Kalau kita nak pilih u, kita nampak dalam soalan tu ada ln. Maka u tu mesti ln. Tak payah tengok yang lain. Kita tak payah tengok yang lain. U ni mesti pilih ln. Okay. Jadi ingat, panduan untuk pilih u, kalau kuasa berbeza, yang pertama pilih kuasa yang paling tinggi. Yang kedua, kalau kuasa dia sama, pilih yang paling panjang. Kemudian, kes yang ketiga, kalau soalan tu, dalam soalan tu ada ln, maka u tu mesti pilih ln. Faham ni? Kalau atas bawah dia ada ln? Pilih ln juga. Dia tak kisah. Dia tak kisah ln tu ada atas ke bawah. Oh, tapi nak pilih yang mana? Antara atas bawah tu kalau dua-dua tadi ln. Dua-dua ada ln. Kita boleh pilih salah satu lah. Boleh pilih salah satu. Boleh pilih salah satu. Oh, mana-mana je. Kecuali kalau saya katakan sebagai contoh, atas ada ln x. Bawah, katakan bawah ni adalah ln x tambah 1. Kan contoh kan? Memang kita pilih ln. Kan? Pilih ln, masalahnya ln dia 2. So, bila ada dua pilihan, sama bentuk, kita gunakan peraturan yang kedua ni. Kalau sama bentuk, pilih yang paling panjang. Kan? Mula-mula kita guna peraturan yang ketiga. Nampak soalan tu ada ln. Okay, memang pilih ln. Masalahnya, ln pula ada dua lah pula. Maka kita libatkan kes yang kedua. Bila sama level, maka pilih yang paling panjang. Okay, boleh? Ada. Okay. Yang lain tadi apa cakap tadi? Ada tak ada tadi? Satu suara tadi. Siapa? Tak ada. Baik. Senyaplah. Okay. So, untuk soalan ni, kita pilihlah u. Nak pilih yang mana? Atas ke bawah? Atas ke bawah? Bawah. Bawah. Sebab pilih kuasa yang paling tinggi. So, dia takkan jadi lain. Okey, dah start pilih u, kemudian kaedah dia differentiate. Sepatutnya saya akan buat du over dx. Sepatutnya. Du over dx. Tetapi untuk integration ni, kamu letakkan dx tu di sebelah kanan. Sama je sebenarnya. Cuma lebih mudah untuk integration, dx tu letak di sebelah kanan. Tak payah letak di bawah. Okey, sekarang ni, bila kita nak integrate x, memang tak boleh. Jadi kita akan tukar semua dalam sebutan u. Berpandukan maklumat ni. Dua maklumat ni. Kalau saya rujuk pada maklumat yang pertama. Yang pertama. Maka soalan tu dia akan jadi sama dengan. Saya dah boleh ubah 1 per u.
Okay. Ini dah jadi U. Ini jadi U. Ini kalau saya guna maklumat pertama. Kalau saya guna maklumat yang kedua. Okay, sekarang ni yang belum tukar kepada U adalah ni. 4x dx. Okay, 4x dx. Saya boleh gunakan maklumat yang kedua. Tapi kalau guna maklumat yang kedua, tak cukup. Sepatutnya saya kena jadikan ni 4 kan? Macam mana kita nak jadikan ni 4? Ini jadi 4. Darab berapa? Dah 2 kan? Haa, maka du ni kita akan ambil 2 du lah. 2 du. So, du. Kalau nombor letak di luar. Haa, senang sikit. Okay. So, biasanya kalau integration ni, kita akan buat integration. Nombor. Function. Akhir sekali du. Tu cara susunan. Okay. 2 ni sama ada letak di luar. Ataupun nak letak di dalam pun boleh. Tapi di depan. Okey, kemudian kita integrate lah. Integrate 1 per u dapat apa? Ln. Yeah, betul. Okey. Jadi itulah kita punya rangka jawapan. Tetapi soalan bukan tanya u. Soalan tanya x. So tukar balik. X kuasa 2 tambah 1 tambah si. Okey. Penulisan ln ni sama ada you gunakan kurungan yang biasa ataupun guna kurungan modulus. Sebenarnya yang lebih tepat tu guna modulus. Sebab dalam ln ni mana boleh negatif. Okay, tapi dua-dua tu kita terima. Sama ada kurungan modulus ataupun kurungan biasa. Tapi kamu kena faham lah. Kalau dapat negatif, positif kan ni. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Bos. Kita tengok contoh. Okey, katakan kita ambil contoh C lah. Kita ambil contoh C. Integration of 2x plus 1. Kemudian kita ada eksponen x square plus x dx. Okey, kita nampak ada eksponen. Masa kita nak buat pilihan u ni. Masa nak buat pilihan u, abaikan E ni. Kita fokuskan kepada bentuk polinomial je. So, kita sekarang ada dua pilihan. Sama ada nak ambil bawah ataupun nak ambil atas. Kita nak ambil yang mana? X kuasa 2 tambah X. Sebab gunakan syarat pilih kuasa yang paling tinggi. Memang salah kita akan ambil atas. Tapi eksponen ni biar. Kemudian, jangan lupa kita akan differentiate. Kita dapat 2X plus 1. Dx ni letak di sebelah kanan. Ini untuk case integration. Sepatutnya kalau kita differentiate, kena tulis du over dx. Tapi untuk di integration, biasakan letak dx tu di sebelah kanan. Okey, gunakan dua maklumat ni. Kita nak tukar semua ni soalan ni kepada dalam sebutan u. Okey, kita mulakan yang pertama. Kalau saya mulakan yang pertama, maka soalan tu dia dah berubah menjadi e kuasa u. E kuasa U. Kemudian kita akan gunakan maklumat yang kedua. Sebab bila ni dah ganti E kuasa U, yang belum ganti yang ni 2X tambah 1 bersama dengan DX. Kita boleh gunakan ni 2X tambah 1 bersama dengan DX. Dalam sebutan U adalah DU. Lagi senang. Okay. Integrate eksponen U. Kita dapat berapa? Berapa? E kuasa per 1 N tambah C. Okey, saya ingat itu bukan jawapan. Jawapan akhir dia adalah E kuasa U tadi adalah X kuasa 2 tambah X dx. Apa sahaja dia ni? Tambah C. Okey, tambah C. Yes, itulah kita punya jawapan. Okey, boleh? Malaysia. Malaysia boleh. Okey, kita tengok soalan E. Okey, soalan E. Okey, soalan E lah. Kita ada integration of 1 minus ln x. Apa? Bila kita tengok dalam soalan tu ada ln. Jadi apa pilihan kita?
let you. Ya, betul. Tapi jangan ambil lon je, ambil satu semua sekali. Satu tolak lon X. Sebab dia berada dalam kurungan. Differentiate. Differentiate satu habis. Differentiate lon U. Lon X. Satu per. Satu apa? Satu per X. DX. Ya, betul. Okay. So, kita gunakan dua maklumat ni. Yang pertama, kalau kita gunakan maklumat yang pertama, maka dapatlah U kuasa 2. Maka soalan ini akan jadi U kuasa 2. Kemudian kita gunakan maklumat yang kedua. Sekarang ni, atas dah settle. Yang belum settle ni, DX, DX per X. Ini maksudnya kita nak ambil DX per X. Maksudnya saya boleh ambil daripada sini lah. DX per X, negatif ni saya tak nak. Maka kita bawa ke sebelah kiri. So negatif du. Du negatif. Maka integrate lah. Integrate u kuasa 2. Dapatlah u kuasa berapa? 3 per 3 tambah si. Kan senang tu. Dan jangan lupa soalan bukan tanya u. Tukar balik 1 tolak ln X kuasa 3 per 3 tambah C. Okay. Jadi kalau kita nampak soalan tu ada ln, dah tak payah fikir panjang lagi lah. U tu mesti ln. Tapi hati-hatilah kadang-kadang bila ln ni buat ada dalam kurungan. Ambil semua. Yang penting ln ni ada. Ambil semua. Okay. Dah. Baru. Okey, kita tengok soalan F. Kita ada masa lagi soalan F. Ini laju sangat ke ni? Boleh ikut ke ni? Boleh. 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 Kau jangan nampak bintang dan bulan pula. Okey, ini sin 2 theta plus 3 cube respect to d theta. Okey. Sama juga kalau kita nak buat terus tak boleh. Okey, kita akan start dengan let u. Okey, sekarang ni kita tengok dua-dua trigonometri. Jadi nak pilih yang mana? Sama level. Nak pilih yang mana? Sin. Yang paling panjang. Ya, betul. Ya, betul. Kita gunakan syarat yang kedua. Kalau sama level dia, pilih yang paling panjang. So, pilihlah sin 2 theta plus 3. And then differentiate. Differentiate sin apa? Yang tadi. Sudah. Negative cos. Ya, ke negative cos. Saya differentiate. Cos. Cos 2 theta over. Masih over pula. Jadi kita differentiate kan? Kalau differentiate, differentiate sin dapat cos. Kemudian jangan lupa differentiate in bracket dapat 2. Kalau untuk differentiation, kita kena letak di sebelah. Okey ni? Ada masalah? Kalau kita integrate, 2 ni letak bawah. So nampak beza ni. Kalau integration, 2 letak bawah. Kalau differentiation, letak sebelah. Di atas. Okey, kemudian berdasarkan maklumat ni, yang pertama, kalau kita rujuk maklumat yang pertama, maka soalan tu dah jadi U kuasa 3. Ni, U kuasa 3. Kalau kita gunakan maklumat yang kedua, okey, bila kita dah selesaikan ni, yang belum ganti adalah cos 2 theta bersama dengan D theta. Saya boleh ambil yang ni. Tapi 2 ni saya tak nak. Apa jadi pada 2 ni? Dia akan jadi du per 1 per 2. Ya, 1 per 2. Dah. Selesai. Kan senang tu. Jadi 1 per 2 integrate. Kuasa akan bertambah dan tambah si. Dan jangan lupa jawapan akhir kita pastikan dalam sebutan X. Theta. Okey, kita punya u ni. So, sin 2 theta plus 3. Kuasa 4. Tambah C. Itulah kita punya jawapan.
Okey, macam mana? Dah berasa belum? Boleh lagi? Okey, boleh garah ya. Okey, kita tengok soalan G. Okey, soalan G, satu lagi G. Ini soalan G ni kamu tekan ke ni sebab ni selalu dalam exam. X per 1 tambah X dx. Okey, sekarang ni kita nak pilih U yang mana? 1 tambah X. Ya, yeah, sebab okay. Kita guna syarat yang pertama ke kedua? Kedua kan? Syarat kedua. Ha, sebab degree sama, maka pilih yang paling panjang. Okay. So, du sama dengan differentiate x dapat? 1. 1 dx. Okay, settle. So, kalau kita gunakan maklumat yang pertama, maka soalan tu dah berubah menjadi integration 1 per u. Ha, kalau guna syarat pertama lah. Seperti yang belum ganti adalah yang ni. X dx. Masalahnya x dx ni. Kalau guna maklumat yang kedua, kita cuma berjaya ganti dx. Okey, dx ni saya boleh ganti sebagai du. Saya tahu. Ha, kan? Tertinggallah satu ini yang saya kurang nak exam ni. Biasanya, kalau saya gunakan dua maklumat, saya akan berjaya tukar semua ni dalam sebutan u. Sekarang ni dah tertinggal satu. Okay. Dia seolah dia macam ni lah. Kalau kita kekalkan dalam keadaan sekarang, dia seolah macam ni. Dah bercampur pula X dan U. Kalau bercampur X dan U, kita tak boleh integrate. Sebab kalau kita buat integration, integrate respect to U, semua ni mesti dalam sebutan U. Kalau masih bercampur dengan X, kita tak boleh buat integration. Itu dia punya syarat dia. Okay. Jadi kalau jumpa macam tu, maka kita kena tambah sikit. Kalau setakat dua maklumat ni tak cukup, maka kita boleh kembangkan sikit yang persamaan yang pertama ni. Saya boleh kembangkan sikit ni. Jadikan X sebagai tajuk. Ni dalam exam selalu keluar ni. Jadikan X sebagai tajuk, maka kita dapat apa? X sama apa? U tolak satu. Ya, U tolak satu. Maka yang X ni kita tukarlah. Tukar dengan U tolak satu. Okay. Ha, biasanya kita gunakan dua maklumat, kita dah berjaya tukar semua. Ha, tapi untuk soalan ni tak boleh. Jadi kita kena ada kerja tambahan sikit lah. Tapi tak adalah susah mana, kita ambil daripada dua ni juga. Cuma olah sikit, jadikan X sebagai tajuk. Okay. Ha, daripada situ kita integrate. So ini kita boleh kongsikan U. Kemudian kita pemudahkan 1 tolak 1 per u du. Okey, integrate 1 dapat apa? U. Ya, u kan? Kita tengah buat u, jangan belasah x je. Okey. Okey, integrate 1 per u. Ln? Ln u. Ya, tambah si. Inilah kita punya rangka jawapan. Dan pastikan jawapan akhir patah balik kepada X. So yang pertama 1 tambah X. Ln 1 tambah X. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, macam mana? Boleh? Boleh, sir. Okey, macam itulah. Okey. 1. Okey, kita tengok soalan H ni dia lain sikit ni, soalan H ni. Kita ada masa lagi? Okey, ada masa lagi. Kita tengok soalan yang terakhir. Yang ini kadang-kadang dalam exam ni kamu kena fikir di luar sikit daripada kebiasaan. Biasa dalam exam biasa macam tu. Ini kalau kita tengok di bawah ni eksponen. Eksponen, sepatutnya pasangan dia mesti ada eksponen juga. Baru kita boleh buat. Okay. Jadi saya terpaksa ubah bentuk. Ubah bentuk. Setiap sebutan saya bahagi dengan eksponen. Saya cuma nak ubah bentuk je. Setiap sebutan bahagi dengan eksponen.
kan? Jadi saya akan dapat ini akan jadi negatif x bagi dengan dah. Ada kan? Sama je sebenarnya. Cuma saya ubah bentuk. Jadi kalau kamu nak tahu, kalau kita nampak function atas dan bawah ni, kalau di bawah ni eksponen, sepatutnya di atas pun mesti eksponen. Baru kita boleh buat. Kalau bawah ni eksponen, satu lagi tak ada eksponen, memang tak boleh buat. Okay? Jadi apa yang kita buat, kita pastikan supaya atas bawah pun mesti ada eksponen. Okay? Jadi bila dah macam ni, sekarang ni kita nak pilih u yang mana? Yang bawah kan? Sebab pilih yang paling panjang. Kalau saya differentiate dapat apa ni? Negatif eksponen. Ya, betul. Betul. Yes. Sebab kita salin soalan. Lepas tu kita akan differentiate kuasa dapat negatif 1. Kalau kita tengah buat integration, negatif 1 tu letak bawah. Tapi sekarang kita tengah differentiate. Maksud letak di atas. Okay. Jadi sama je kaedah dia. Kalau refer pada yang pertama, maka soalan tu dia akan berubah menjadi 1 per u. Dia akan jadi integration of 1 per u. Settle. Okay. Sekarang ni bila kita gunakan macam tu, maksud dia yang tertinggal yang perlu ganti ni. Okay. Yang ni saya boleh gunakan maklumat yang kedua. Tetapi kita perlukan yang ni je. Maka negatif ni saya tak nak. Dia mesti bawa ke sebelah kiri. So akan jadi negatif du. Betul kan? Kan? So bila kita integrate, integrate 1 per u dapat apa? Dah u. Ya betul. Tambah si. Maka dapatlah jawapan negatif ln. U tadi yang ni. Eksponen negatif x tambah 1. Selesai.